Yo, welcome back to Futsal Besar TV. So, hari ni game yang kelima. So, sebenarnya game kelima ni macam-macam juga yang kita orang tengah hadap. Antaranya player-player ramai yang tak ada. So, presiden dah cari alternatif, macam-macam cara, golek-golek budak. Antara orang yang terawal sampai Sas. Ni dia orang ni. dari mana lek? Dari Rembau. So, dah berapa tahun? Dah 2 tahun dah tak jumpa kan? So, apa hajat kemari hari ni? Saya tak berhajat pun. Tapi presiden ajak, saya on kan. Itu the power of president. Tapi datang bukan kosong. Tak payah. Datang dengan kawan. Minggu ni, tough lah untuk management. Cerita sikit. Apa kita punya cerita minggu ni? Minggu ni, player hampir separuh tak ada. Kebanyakannya balik kampung. Lepas tu, termasuk coaches kita pun coaches dengan manager kita pun tak dapat turun. Boleh sebabkan ada hal-hal yang diorang tak boleh lah kan. And dengan aku mengharapkan dengan adanya muka-muka baru yang presiden dah panggil turun malam ni, boleh bagi komitmen and sumbang sesuatu untuk tim Botak Bubur. Walaupun baru malam ni diorang turun, and hopefully malam ni juga kita dapat 3 point insyaAllah. Presiden, sakit apa? Saya buat lagi. Sakit. Kena smack orang ni. Kena smack orang pakai ni. Oh, hey, baca-baca eh. Man, ada baca-baca man. Kau jagi kan darah dia tak gerak ang. Ha. Oi. Kita nak menang lah. Menang. Simple je. Kita nak menang. Yeah. Okay. Dan ni 3 point. Oh, jik semat. Naik boleh. Yeah. Woo. So, okay. Macam kita sekarang ni, kita ada macam-macam dugaan lah. Player tak ada, coach tak ada, manager tak ada. So, apa yang kita boleh buat lah untuk minggu ni? Expectation kau lah. Itu yang diorang panggil aku. Bila dah tak ada ni kan, so dia kena panggil superhero lah. Macam Amerika sebagai aku lah. Sebagai aku, Fatron semua pair-pair yang padu lah tu. Killer pair orang panggil. So hari ni kita orang akan cuba, memang wajib lah 3 points kan. Walaupun kita orang kekurangan, apa dia cakap? Selain power lah, manpower kan. Kita tengah daripada players kita tak ada. So kita tengok apa yang kita boleh buat hari ni. Tak ni. Apa nak tambah lagi? Tak. Aku nak tambah. So, apa yang kita nak bikin lah dengan player ramai tak ada sekarang ni lah? Macam mana lah? Benda sekarang simple lah. Simple. Kita main apa yang kita rancang. Apa yang rancang? Kita rancang apa lagi? Tapi dah bagi tahu lah untuk yang. So, Alik tak nak lanjut 3 point lah? Mesti. Datang dia jawab pun. Datang dia jawab, of course lah. Macam Botak Bubur mana ni? Apa yang buat Alik datang untuk main game ni? Kau jasin. Saya tak nak cewa. Ada hut. Kita buat macam biasa. Yang tak ada tu biarkan ada. Sekali coach pun tak ada. Apa yang tak ada? Kita main lah cara kita main macam biasa. Yang penting 3 poin. Yang penting. Botak. Tak botak pun. Mana satu yang botak ni? Muka dia membotakkan kita. Muka. Okey. Okey. Hari tu kau skor kan? Ha. So hari ni kau boleh buat lagi ah. Tak naik. Jom mama kita je ni. Hari ni okey. Kalau kau nak tahu kaki botak injek tu. Pasal injek apa? Tapi itu ada kat itu macam mana orang cakap
Itu tak bala aku lah. Itu penghalang lah. Yelah, aku tak skor. Kalau boleh, aku skor. Kalau boleh, memang kau nak skor? Kadang. Mesti kita 3 points lah wajib. Betul, 3 points tu wajib. Tapi kau tak bawa bini, Nami. Boleh kau skor? Ya, ada. Oh, ada. Sebab tu boleh skor. Okay, Nami ni antara orang lah minta. Dan ni memang bagus lah. Jadi kita tengok dia sepanjang kan. Kau main sepanjang apa? Fix. Fix. Alright. Let's go. Okay, kita ada wakil dari partner kita eh. Yeah. Oh, aduh, belum. Jatuh. Saya tak buat. Okay, okay, okay. Teruskan. Ah, ya. Okay, kau datang ini untuk apa sebenarnya? Aku datang ini kira untuk siapa buat tahu gua lah. Macam minggu, betul. Macam minggu lepas dah 3 point. So minggu ni 3 poin dah. Kena mesti nak menang kan. Insya-Allah. Ini yang penting ni, bagusnya Kota Pogo. Betul. Member datang support. Dia kita tolong kata ada apa sampai sekarang. Betul tak? Betul betul. Yeah. Yang penting baju jangan lupa bagi sikit ah. Preparation hari ni player memang saya dikabarkan separuh tak ada, tapi so, minggu ni susah sikit lah. Dah diisi dengan player-player yang presiden dah cari. So harapan daripada Botras untuk pekan kemenangan, untuk kita panjat tangga pertama dalam liga. Yes sir, mantap ni. Jangan nak push. Penat. 200, dah mistake, 7 point. Dah dia, bukan masalah yang ada sekarang ni. Mungkin game. 3 point. Cik, 3 point, no mistake. So, baru tak nak main dengan korang. Aku just bagi yang terbaik lah, apa yang berada. Okay. Lagi 3 point itu. Support lah, support kalau macam ada mistake kita support boleh. Jangan pressure member, kita support eh. Apa-apa pun, high press. Lepas tu cover balik kita punya mistake. Ini 3 point. Kalau penat tukar, main senang. Kalau buat mistake, kejar balik. Kurang ada mistake. Alah. Contoh aku malam ni, kita main macam game sebelum ni. Macam Coach Faris cakap, which is high press. Kalau tak larat, tukar and then kurangkan mistake and ingat mission kita apa pun 3 points. Come on. Okay. Guys, satu apa yang penting. Aku percaya dekat player aku yang ada sekarang ni untuk minggu ni. Aku percaya kita boleh 3 point. Aku sikit pun sumpah dengan Allah cakap aku tak pandang rendah dekat siapa pun. Allah, kami sudah berusaha, kami sudah tawakal. Ini kami serahkan 100% kepada Allah. Allah, kita betul dan jika sebaliknya apa nak ada kami untuk menerima dengan itu. Saya percaya kat Allah boleh bikin. Buta, tukar macam mana sekalipun sikit kita boleh. So aku nak semua keluar terbaik, aku tak nak semua diam. Support member yang kau. Kita buat untuk diri sendiri kali ini. Diri sendiri dan tim. Boleh? Boleh. Okay, in 3, 2, 1, go out! Thank you.
satu kali. Yeah. Yes. Sini enggak apa-apa. Eh, 1, 2, 3. Video. Kita masing-masing ada buat salah. Betul. Masing-masing ada buat salah. Yang kita boleh tu kayak fikir mana kan. Sepatutnya kita sebab apalah. Benda tu tak apalah. Kita pun dah benar dapat 3 poin. Walaupun good job. Baik. Untuk sekali tepuk tangan untuk diri sini. So, yang baik. Thank you so much sebab bagi hantar. Walaupun kita ni training pun ala kadar. Yang dah main berapa game pun agak bahaya lah. Walaupun keras dan kalau kau terlepas sikit-sikit memang bahaya. Dan apa pun jadi tadi ada marah ke apa aku minta maaf kosong-kosong dan tanyalah lagi sekali kita dapat 2 point. Kita Bobby baju. Dah sini aku janji lah. Kita tadi kita dah maaf walaupun kita kurang dengan power yang sekali lah. Tapi terima kasih juga kepada player baru yang datang. Kurang tanggung anggun dan buat semua. Kita tanya kita ada kita sekarang pun kita minta maaf lah. Kita minta maaf lah. Kita boleh menang besar. Berapa tu benang usaha? Yalah, apa? Perasaan tadi. Perasaan apa yang jangan pasal game tadi? Pasal game tadi lah. Enjoy tak? Tak enjoy dua ini. Oh, yao. Oh, yao. Eh, yao ini. Hello. Okey. Kata apa pasal game? Apa yang cakap? Ha? Bagus dan menang. Bagus. Masa aku nak panggil Alek, aku dah cakap lah. Alek main, mesti Alek skor. Aku confirm next game aku dapat golak. So, I score. So, Alek, aku perasaan ni. Aku dapat skor. Alhamdulillah, dengan segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mensyariatkan surat azan. Saya bangga lah dan semangat lagi lah kalau dipanggil. Tunggu. Sampai bro. Datang bro. Okay. Thank you guys for support sampai episod sekali. Episod 6. Jumpa korang dekat next episod. Assalamualaikum. Salam. Ali, 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 Ali